دين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala pemberian dan kurniaannya. Maka kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita melakukan ibadah kepadanya. Dan mudah-mudahan tuan-tuan, segala apa yang telah kita kerjakan tadi mendapat sebaik-baik ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya mulakan perkongsian pada malam ini dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah. Allah berfirman, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ. Yang mana bermaksud tatkala, iaitu ketika mana Allah Subhanahu wa taala, Rabbuka, yakni Tuhan kamu, berkata kepada sekalian malaikat, إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ. Allah kata, sesungguhnya aku nak jadikan di atas muka bumi ini seorang khalifah. Maka disebut inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka apa jawab malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqu dima'. Maka apabila malaikat dengar Allah Subhanahu wa taala sebut nak jadikan di atas muka bumi ini khalifah, maka berkatalah malaikat, adakah engkau ya Allah ingin jadikan di atas muka bumi ini satu kelompok yang mana orang yang sentiasa duk bergaduh di antara satu sama lain. Wa yasfiqud dima', bukan saja bergaduh sama sendiri tetapi sehinggakan membawa kepada pertumpahan darah. Ini kata malaikat. Maka Allah apabila mendengar kata-kata malaikat, maka Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tak tahu, hai malaikat. Jadi begitulah tuan-tuan berkenaan tentang khalifah, penciptaan. Walaupun disangkakan oleh para malaikat itu membawa masalah, tetapi Allah mengatakan bahawa aku tahu apa yang kamu tak tahu. Nak tunjuk ni apa tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala nak sebut di sini bahawa khalifah itu ia memiliki peranan yang tertentu dalam memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Dengan khalifah diciptakan atas muka bumi ini, maka ia mampu membawa agama Allah. Memakmurkan agama Allah, seterusnya melahirkan apa yang disebut sebagai kepimpinan Islam itu sendiri. Sebab itulah kalau kita nak bina kepimpinan Islam tuan-tuan, maka yang pertama dulu perlu kita bina, iaitu membina keperibadian Islam. Orang sebut sebagai peribadi Muslim. Dengan peribadi Muslim lah mampu mencorakkan kepimpinan Islam. Kepimpinan Islam ia berbeza dengan kepimpinan bukan Islam. Peribadi Muslim tak sama dengan peribadi yang bukan Muslim. Walaupun kalau kita tengok peribadi, saksiah, semua orang tak kira lah agama apa, masing-masing ada saksiah masing-masing. Pada asas orang mengatakan semua agama menganjur kepada kebaikan. Tetapi Islam berlainan dengan agama lain. Sebab kita lain. Kita tak sama dengan agama-agama lain. Sebab kita terkait dengan apa yang disebut sebagai taklif, satu tanggungjawab halal haram dan sebagainya. Orang bukan Islam
Nah, pribadi mereka, mereka semua boleh buat. Nah, ini berbeza dengan kita. Kita apa? Kita ada yang boleh kita buat dan ada yang kita tak boleh buat. Nah, agama bukan Islam, mereka mengharuskan penzinaan, mereka membenarkan riba dan seumpamanya, perjudian. Maka dalam Islam, perkara, semua perkara tadi tuan-tuan merupakan perkara yang ditegah pada syarak. Sebab itulah kalau kita tidak boleh nilai dari segi luaran. Kerana apa? Kerana nilai yang ada pada Islam itu berbeza dengan nilai kepimpinan apa nama golongan bukan Islam. Sebab itulah tuan-tuan, kepimpinan Islam hendaklah mereka-mereka yang terlibat di dalam kepimpinan Islam perlu membina dasar yang apa, yang menguntungkan Islam. Nah, jangan kita buat dasar tetapi merugikan Islam. Ini bahaya. Nah, kita duk syok, kita rasa apa yang kita buat ni dah betul. Nah, dasar-dasar yang kita perkenalkan, tetapi bila kita cek balik tuan-tuan, orang bukan Islam lebih selesa. Orang Islam rasa terhimpit, rasa tersepit dan sebagainya. Kalau berlaku begitu tuan-tuan, maknanya kita gagal dalam melakar satu polisi yang mana memberi kebaikan kepada Islam. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, wa idz qala rabbuka, Allah sebut wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu qalu innama nahnu muslihun. Ketika mana Allah sebut kepada kepada manusia itu, jangan kamu lakukan kerosakan atas muka bumi Allah, maka dia jawab, sesungguhnya kami melakukan sesuatu yang memberi kebaikan. Dia, Allah kata, jangan buat kerosakan, dia tetap, kami buat ini satu kebaikan. Tapi sebenarnya ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan sesungguhnya mereka ni sebenarnya melakukan apa nama keburukan, tetapi dalam masa yang sama tak sedar dia melakukan keburukan kepada agamanya sendiri. Sebab itulah peranan mereka-mereka yang mana terlibat dengan kepimpinan Islam yang cukup besar, supaya apa? Supaya dasar yang kita buat itu, maka ia memberikan kebaikan kepada Islam. Sebab itulah sebagaimana saya sebutkan pada awal tadi tuan-tuan, kepimpinan Islam itu ia bermula daripada peribadi Muslim. Nah, kita perlu bina peribadi Muslim seterusnya dengan ada elemen-elemen seumpama itulah tuan-tuan, dapat mencorakkan kepimpinan Islam itu sendiri. Peribadi Muslim sebagaimana yang saya sebut tadi, dia tak sama dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam dia mengiktiraf golongan LGBT, nah, orang-orang yang tukar jantina. Kita tak boleh. Nah, alhamdulillah Malaysia tuan-tuan, sejak saya ingat sekian lama kita dalam deklarasi Komango. Nah, ini cerita 7 ke 8 tahun dulu. Kita tidak tanda tangan pada klausa berkaitan tentang mengiktiraf komuniti LGBT. Kita tak iktiraf. Kalau kita tanda tangan tuan-tuan, mana kita telah mengiktiraf golongan ini. Jadi apa kata mengiktiraf? Bila disebut mengiktiraf, makna kita perlu sediakan segala keperluan dan kehendak mereka. Ini bahaya. Nah, hari ini tengok usaha macam mana mereka semakin berani. Sebab apa? Dasar yang dibuat pada hari ini saya tengok tidak begitu kuat untuk mengekang kelompok-kelompok seumpama ni, sehingga dia, mereka sangat berani tampil menuntut hak-hak dia. Hak dia apa sebenarnya tuan-tuan? Hak dia kena pulih dia. Bukan kita ikut dia nak tandas, kita duk fikir tandas untuk dia. Itu salah. Nah, sampai tandas OKU pun dia nak masuk. Ini masalah. Nah, lepas ni mungkin lebih daripada tandas. Nah, ia mungkin dia boleh minta asrama. Nah, asrama yang ada sekarang, sekolah-sekolah pada hari ini sama apa? Dua jenis ya. Nah, dua jenis jantina yang ada, lelaki, perempuan. Nah, jadi bila dah ramai golongan seumpama ni, lepas ni dia minta pula asrama LGBT. Nah, itu bahaya. Nah, mana kos kerajaan pun akan meningkat. Nah, kita tuan-tuan secara realiti dan syar'inya memang kita tak boleh terima dia. Nah, dari segi syarak jelas bertentangan dengan syarak. Nah, mereka ni jelas bertentangan dengan syarak sebab implikasi syariah itu berbeza di antara lelaki dan perempuan. Itu jelas. Cara semayangnya, nah, matinya macam mana, faraidnya macam mana. Nah, jadi berbeza.
Bahkan dari sudut impak sosial pun kita tak dapat nak kekang. Nah, dia umpama tandas tadi. Nah, dia masuk tandas wanita. Kenapa? Ada orang kata kerana wajahnya semacam perempuan. Masuk tandas wanita tak ada masalah. Itu dah ada sebut macam tu. Nah, ini macam apa? Macam perempuan. Boleh masuk tandas perempuan. Sedangkan bila masuk tandas perempuan, orang perempuan bukan orang. Nah, sebab itulah berhati-hati. Nah, dalam kita, kalau kita ada kuasa, berhati-hati dalam membuat sesuatu dasar dan sebagainya. Nah, maka mana boleh masuk tanda wanita? Kenapa? Kerana dia itu lelaki genuine. Nah, cuma kadang-kadang dakwa, nah, dia ni wanita terperangkap di dalam tubuh lelaki, dia kata. Nah, dia punya bahasa hebat. Nah, jadi sedangkan dia itu seorang lelaki. Nah, dia masuk tanda lelaki sebagai contoh. Kenapa dia lelaki? Kita terkejut. Sebab apa? Wajah dia perempuan. Ini masalah. Inilah sebab itulah, tak lain tak bukan tuan-tuan, perlu kita apa nama, pulih dia. Itu hak dia. Hak untuk kita pulihkan dia. Dakwah pada dia kembali kepada jantina asal. Kalau kita tak kawal tuan-tuan, macam-macam masalah lagi lepas ni. Ini baru ni yang apa nama pergi umrah tu. Macam mana masalah yang berlaku sehingga suruh JAKIM tangkap dan dia buat dekat Mekah. Bukannya apa nama di bawah bidang kuasa kita. Nah, jadi tak pernah berlaku. Wallahualam, saya tanyalah orang-orang yang lama duduk sana yang terlibat dengan mutawif dan sebagainya, itu sakat tak pernah berlaku Ustaz. Tak pernah berlaku lelaki pakai telekung pergi kat perempuan. Nah, memang tak pernah berlaku. Jadi kita menempa nama tuan-tuan. Nah, tapi menempa nama dalam perkara yang tidak membawa kebaikan kepada agama itu sendiri. Jadi inilah beberapa cabaran. Sebab itulah kepribadian Muslim merupakan sesuatu yang perlu kita beri perhatian dalam pembinaan tamadun Islam. Maka menurut para ulama, para ulama telah menggariskan 4 faktor yang membina kepribadian Muslim. Ada 4 perkara. Yang pertama, kepribadian Muslim hendaklah dimulakan dengan hubungan kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang utama. Inilah yang dikatakan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Itu yang merupakan perkara yang terpenting yang bersangkut rapat kita dari sudut yang disebut sebagai akidah. Akidah yang kuat, hubungan baik, hubungan yang kuat kita dengan pencipta itu sendiri. Sebab itulah akidah ini perlu kita perkukuhkan. Disebut sebagai tarsikhul akidah, kita memperkukuhkan. Kalau sekadar ada, tak kukuh. Nah, sekadar ada, tak kukuh. Nah, maka kita perlu perkukuhkan apa nama akidah Islam itu sendiri. Oleh itu segala ajaran-ajaran yang boleh mengganggu gugat akidah tadi tuan-tuan, maka ia hendaklah dibendung. Nah, sebarang ajaran sesat menyeleweng daripada Islam. Di Selangor ni kita tuan-tuan tak kurang hebatnya dari sudut agar ajaran-ajaran sesat. Nah, kita wilayah ini, kita Johan. Johan dari sudut apa benda-benda seumpama ni. Wilayah pun banyak tuan-tuan. Nah, saya bertugas di pejabat agama, pejabat mufti wilayah. Macam-macam kes. Nah, negeri kecil, Selangor besar tuan-tuan. Nah, dari sudut fizikal, geografinya besar. Tetapi wilayah ni dia punya padat penduduk. Nah, jadi bila padat penduduk, sumber hasil pun banyak, maka masuk perkara ni. Mari. Nah, ekspor dan sebagainya, masuknya perkara-perkara yang mana membawa kepada pencemaran akidah. Nah, kita dulu ingat hebat kita ada apa dulu? Dulu ada Rasul. Rasul Melayu. Ajaran Haji Kaha. Hebat kita. Rasul ada. Arab tak pernah bunyi. Nah, kita ada Rasul Melayu. Lepas tu pula yang ni apa nama yang mutakhir ni, iaitu raja Bomo, bukan calang-calang Bomo, sedunia. Jadi hebat kita. Ini di antara beberapa ajaran-ajaran sesat, Milah Abraham. Nah, ini juga perkara-perkara yang mana membawa kepada kerosakan terhadap akidah sendiri. Tak kurang juga Syiah. Nah, ini yang kita bimbang. Dengan suasana pada hari ini, kebimbangan kita dari sudut Syiah. Nah, Syiah yang mana saya dapat maklumatlah sikit-sikit ni tuan-tuan, mengatakan semakin mengukuh dan menapak di dalam negara kita ni. Ini hati-hati tuan-tuan. Nah,
orang tengok persis kepada Islam tapi dia Syiah. Nah, sebab itulah kalau dia masuk negara kita, tuan-tuan, kita membenarkan, maka dia akan kembang dan membiak. Hari ini kita ada akta. Selangor dia panggil enactment. Nah, wilayah akta. Akta mengekang Syiah ni, tak benar. Ajaran Syiah dikembangkan di dalam negeri, sesebuah negeri. Hampir semua negeri ada, tuan-tuan. Nah, jadi mereka hari ini terbantuk dari sudut perkembangan sebab kita ada kuasa untuk mengenakan tindakan undang-undang. Jika sekiranya kita duk amal jenis hari ini duk sebut toleransi, toleransi dan sebagainya, maka bimbang. Nah, mereka cukup besar dana, tuan-tuan. Nah, cukup besar dana dia ada. Nak buat masjid dia pun boleh, tapi kita ada peraturan. Nah, kita pegang undang-undang. Yang mana kita boleh halang benda itu. Kalau kita lemah dari sudut apa nama penguatkuasaan, tidak ada peruntukan undang-undang, sudah tentu mereka telah membina tempat-tempat ajaran mereka. Dan hari ini mereka beroperasi secara haram. Kita tak tahu. Nah, dia buat di premis-premis kedai, di rumah-rumah dan sebagainya. Nah, jadi perkara ini, tuan-tuan, antara masalah-masalah akidah yang menyerang kepada masyarakat pada hari ini. Itu bab ajaran sesat. Ada pula pada hari ini, tuan-tuan, pemikiran-pemikiran baru, ism-ism baru. Nah, disebut sebagai liberal. Ini masalah. Nah, ada juga ada yang disebut sebagai pluralism, pluralisme agama. Itu capur habis agama. Nah, memang dia tak, dia tidak declare, dia tidak dakwa bahawa dia ni liberal, dia tak declare dia ni sebagai plural, tetapi mereka mengamalkan elemen-elemen tadi. Liberal ni dia melonggarkan sendi-sendi akidah. Nah, dia longgar sendi akidah. Akidah dah ada, syariat dah ada, maka dia longgarkan sendi akidah tadi. Supaya apa? Supaya kita nampak agama itu apa sama. Nah, dulu di Seremban, tuan-tuan mungkin ingat 2 tahun, hampir setahun lebih lah saya ingat, isu doa beramai-ramai. Nah, dia buat di Seremban. Dia panggilnya pederi, dia panggilnya sami Buddha, orang ustaz. Nah, jadi dia kata apa? Dia buat satu majlis doa untuk kesejahteraan Malaysia. Masa mula-mula kerajaan baru, buat perkara seumpama tu. Bila buat, tuan-tuan, nampak macam cantik. Nah, apa masalah? Baca doa. Nah, baca doa untuk kebaikan, untuk kesejahteraan, apa salah? Tetapi kita anjur perkara seumpama itu, tuan-tuan. Itulah jarum-jarum halus kita melakukan pluralisme agama. Kita campur sekaligus. Naik pederi, baca doa cara dia. Naik sami Buddha, doa cara dia. Naik ustaz, doa. Sedangkan mereka berdoa itu dengan cara mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahaya. Nah, ajaran sesat mungkin kita nampak penyelewengan, tetapi liberal ni, tuan-tuan, dia merupakan sesuatu yang kita nampak biasa. Nah, seolah-olah Islam biasa, tetapi mereka cuba meresap masuk ke dalam apa nama ke dalam masyarakat pada hari ini. Kalau kita sebut liberal, tuan-tuan, dah lama dah Indonesia. Nah, tuan-tuan tengok macam mana mereka mengamalkan liberal yang cukup meluas di Indonesia. Indonesia boleh kahwin agama berlainan. Satu rumah 3-4 jenis agama ada. Nah, Megawati Soekarno Putri lah. Nah, dia sudah dalam rumah Islam pun ada. Ayah dia boleh pilih agama. Nah, jadi ini bahaya. Jadi bila perkara ni wujud di Indonesia, tuan-tuan, kita bimbang masuk ke negara kita. Nah, realiti ini dah masuk. Cuma kita ni boleh lagi kekal beberapa perkara-perkara tadi. Nah, kita beri analogi mudah ya, tuan-tuan. Nah, jika sekiranya berlakunya pencemaran akidah di Indonesia, jika berlakunya apa nama kebakaran di Indonesia, jerebunya sudah pasti sampai ke Malaysia. Nah, kita sampai isytihar darurat. Sebab apa? Jerebu kat tempat orang. Nah, bukan tempat kita. Nah, jadi bila berlakunya pencemaran akidah itu di Indonesia, sudah pasti sampai ke negara kita. Sebab itulah kita kena jaga, tuan-tuan, perkara-perkara seumpama ini supaya kita boleh bezakan. Yang penting kita boleh bezakan mana Islam, mana yang dikatakan Islam liberal itu sendiri. Seorang profesor apa nama dari Indonesia saya jumpa ini, orang profesor yang apa nama betul lah, maknanya bukan Islam liberal. Jadi bila kita tanya, dia kata
Sebenarnya ustaz, dia kata Islam di Malaysia ni umpama hospital swasta, hospital kerajaan, dia kata. Islam di Malaysia umpama hospital kerajaan. Sebab apa? Ada kawalan, peraturan. Sebab kerajaan dia punya, dia punya SOP dia tu ketat sikit. Nah, sebab tu kadang-kadang orang demam pergi hospital kerajaan tak bagi antibiotik lagi, suruh balik tu. Dia tanya berapa hari demam. Adapun Islam di Indonesia, dia kata umpama hospital atau klinik swasta. Klinik swasta ni mudah. Nah, demam sikit tu antibiotik lah, dia kata running. Nah, jadi nak ceritanya dari sudut kawalan itu. Jadi perkara inilah di antara beberapa perkara yang mana yang bersangkut paut dengan akidah. Akidah yang paling atas, tuan-tuan. Yang mana perlu dipertahankan. Sebab itulah konsep yang paling atas dalam maqasidus syariah disebut sebagai hifzuddin, iaitu menjaga agama. Bukan menjaga pelbagai agama, bukan. Nah, sebab tu disebut kalimah hifzuddin, menjaga agama. Ad-din huwal Islam. Ad-din tu dari segi grammar dia satu. Ad-din mufrad, satu singular. Kenapa dia terjemahkan bagi semua agama? Nah, ada itu hamba Allah tersebut, semua agama kita jaga. Nah, sebab itulah tak wajib kita menjaga agama lain. Nah, yang wajib kita jaga, yang wajib kita pelihara, yang wajib kita perkasakan Islam. Nah, kita beri bantuan kepada surau, tukar kapek baru. Nah, tukar bidai baru. Nah, pasang cap baru. Maka itu kewajipan kita. Agama lain tak wajib kita bantu. Tak wajib kita. Bahkan pada suatu ketika boleh menjadi haram. Nah, kita beri duit buat pembangunan kuil. Nah, sedangkan kuil tempat mereka mensyirik kepada Allah Subhanahu Taala. Sebab itulah jangan mudah-mudah, tuan-tuan. Kita konsep Islam iaitu menjaga Islam dan dalam masa yang sama, tuan-tuan, menghormati agama lain. Nah, kita menghormati agama lain. Kita tidak menghina agama lain, kita tak merendah-rendahkan agama lain. Kita menghormati orang bukan Islam. Nah, maka itu konsep Islam yang sebenar. Malah dalam perlembagaan pun saya ingat jelas sebut. Nah, Islam adalah agama persekutuan, adapun agama-agama lain boleh diamalkan secara aman dan harmoni. Nah, jelas kebebasan beragama. Nah, itu makna kita respect. Nah, kita hormat agama lain, tapi bukan bermakna kita duk jaga agama lain. Sebab itulah tafsiran ini perlu kita perbetulkan supaya tafsiran kita dalam konteks maqasid itu selaras dengan syariat. Nah, jika dia menyimpang daripada syariat, maka tafsiran tersebut merupakan satu tafsiran yang batin. Sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua dalam membina peribadi muslim yang tadinya hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-tuan, iaitu ibadah yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan syariat. Atas akidah, yang bawah syariah. Itu hierarki dia. Nah, maka kita Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepelbagaian ibadah kepada kita. Ada ibadah yang khusus, ada ibadah yang umum. Nah, maka kepelbagaian ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam solat sendiri. Nah, solat, tuan-tuan, macam-macam jenis solat ada. Nah, ada jenis yang wajib. Ada je kategori sunat. Sunat pula macam-macam jenis ada. Nah, jadi kepelbagaian itu memberikan kita suatu semangat untuk kita melakukan ibadah kepada Allah. Syekh Ali Jarjawi ada dalam kitabnya menyebut, di dalam kitabnya yang berjudul Hikmatut Tashri' wa Falsafatuhu. Dia kata apa, tuan-tuan? Dia, beliau menyebut antara hikmah Allah Subhanahu wa taala mencipta, mensyariatkan pelbagai jenis ibadah, solat itu adalah tujuan bagi nak menghilangkan rasa jemu pada diri manusia. Nah, ini macam-macam jenis solat sunat ada. Kita boleh pilih. Nah, jadi Syekh Jajawi kata sebab apa? Sebab nak menghilangkan rasa jemu. Nah, kita, tuan-tuan, suka makan nasi Arab. Tapi kalau hari-hari duk makan nasi Arab jadi boring. Tak sedap. Nah, jadi kita kena ada kepelbagaian dari sudut menu tadi. Jadi begitu juga dengan ibadah.
ibadah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepelbagaian ibadah itu antara rahsianya disebut oleh ulama untuk menghilangkan rasa jemu, rasa boring dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah adalah suatu ibadah yang mampu dilaksanakan oleh manusia. Allah sebut dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan tidak sekali Allah mentaklifkan sesuatu syariat kepada kita, la yukallifullahu nafsan, Allah Subhanahu tidak sekali mensyariatkan sesuatu tugasan kepada kita melainkan illa wus'aha, melainkan sesuatu itu mampu kita laksanakan. Allah syariatkan kita puasa, maka puasa itu adalah sesuatu yang kita mampu buat. Nah, kita tak pernah dengar orang puasa mati, tak pernah. Nah, orang banyak makan mati ada. Banyak makan mati, banyak minum kena kecil mani, yang dia terbanyak. Adapun melakukan syariat Allah, ia merupakan sesuatu yang mana pada ruang lingkup yang mampu dilaksanakan oleh manusia. Ini berbeza tuan-tuan dengan ibadat-ibadat agama lain. Kadang-kadang kita tengok ibadat dia tu boleh bawa mudarat. Nah, tengok tai pusang. Allahu akbar. Kita tidak menghina, tapi tengok dari sudut mencederakan dirinya. Nah, sangkut apa nama macam mata kain. Nah, jadi ini bahaya, mudarat diri, mengakibatkan luka, cedera dan sebagainya. Islam tidak ada ibadat-ibadat seumpama itu. Nah, maka dia sesuatu yang tidak memudaratkan, bahkan sesuatu yang mana boleh dilaksanakan oleh manusia itu sendiri bersesuaian dengan fitrah manusia. Nah, maka inilah yang dikatakan ciri-ciri ibadah dalam Islam. Begitu juga ibadah tuan-tuan, yang mana ibadah ini adalah sesuatu ibadah yang mana kita buat, kita nak lakukan ibadah ini mestilah ibadah itu yang Allah syariatkan. Kita tak boleh reka. Ibadah-ibadah tak boleh nak reka tuan-tuan. Nah, ibadah sesuatu yang tauqifi, ulama sebut, sesuatu yang telah dipatternkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh reka. Nah, kita rajin sangat sembahyang maghrib, sepatut 3 rakaat kita 4 sekali hari ni. Nah, kita tambah, maka tak boleh. Sebab itulah kaedah menyebut al-aslu fil ibad fi al-aslu fil ibadati at-tahrim ai tawaqquf. Asal di dalam ibadah itu adalah haram. Haram, mana tak boleh buat melainkan yang Allah Subhanahu Taala turunkan. Tak boleh kita cipta. Cipta tak boleh, modify pun tak boleh. Nah, cipta tak boleh, modify lagilah juga tak boleh. Jadi Allah tetapkan begitu, kita ambil je buat. Nah, sebab dia bersifat sesuatu yang tauqifi. Nah, yang mana datang ni daripada Allah Subhanahu Taala. Dalam bab-bab lain tak apa. Contoh saya sebut, dalam perkara muamalah. Kita cipta jual beli baru. Ini orang duk pakai e-wallet. Pakai e-wallet. Jadi benda yang baru, cipta satu teknologi baru. Kenapa kita tak ada masalah? Sebab kaedah menyebut al-aslu fil muamalah, fil muamalati al-ibah. Asal dalam muamalah suatu yang harus, mana boleh buat. Buat selagi mana tak bertentangan dengan syarak. Dia berbeza dengan ibadah. Ibadah asal tak boleh melainkan apa yang turunkan oleh Allah. Nah, tetapi dalam hal-hal lain tuan-tuan, ia bersifat sesuatu yang diharuskan. Boleh kita cipta. Hari ni e-wallet, mungkin lepas ni macam-macam jenis wallet ada. Jadi ini bergantung kepada kreativiti dan inovasi manusia itu sendiri. Jadi inilah yang dikatakan ibadah itu sendiri. Maka dalam kita nak membina peribadi Muslim, maka perlulah manusia itu mempunyai ibadah yang hakiki kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidah hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, selain daripada perlu ada akidah dan juga ibadah, maka yang ketiga tuan-tuan disebut para ulama, iaitu memiliki akhlak yang mulia. Inilah yang merupakan cerminan kepada Islam itu sendiri. Akidah yang mantap, melaksanakan syariat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dihiasi dengan akhlak. Nah, maka Islam amat-amat mementingkan dari sudut akhlak itu sendiri.
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan telah jadi pada diri Nabi itu kepada kamu contoh yang baik untuk diteladani. Nah, bukan sekadar kita tengok, tak sampai kepada kita tahu, maka kita kena ikut sebagaimana yang dilakukan oleh baginda. Ketika mana Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat tentang akhlak baginda, maka beliau berkata, kana khuluquhul Quran, sesungguhnya akhlak Nabi itu adalah akhlak Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana mulianya Al-Quran, sebagaimana hebatnya Al-Quran itu, tuan-tuan, maka itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita meneladani, mencontohi. Antara Nabi, antara akhlak Nabi, iaitu antara akhlak baik yang ditonjolkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya iaitu Nabi menyantuni jiran dia. Jiran adalah satu, seseorang yang paling hampir dengan kita. Walaupun kita dari segi pertalian darah tak ada, tetapi dia hampir dengan kita. Mak ayah kita, adik-adik mungkin duduk kampung jauh. Nah, maka jiranlah orang yang mana berhampiran dengan kita. Maka dengan jiran Nabi sebut apa? Nah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran, tetangga dia. Nah, jangan duduk balah. Nah, kadang-kadang duduk bergaduh. Pakai kereta je. Nah, lebih sikit. Bukan masuk dalam pagar dia, tak. Masuk sikit, space sikit. Nah, dia ambil kira. Nah, perkara-perkara seumpama itu sehinggakan mereka tidak bertegur sapa. Sebab itulah akhlak ini sesuatu perkara yang dibina. Tak guna orang itu ada akidah kuat beribadah tapi akhlak buruk, maka rugi. Nah, kadang-kadang kita tengok akhlak ni bukan sahaja dimiliki oleh orang bukan Islam, bahkan orang bukan Islam pun kita tengok kadang-kadang cukup hebat mereka dari sudut akhlak. Moral dia cukup tinggi, tuan-tuan. Nah, moral cukup tinggi. Kita tengok kadang-kadang dia menyantuni orang jauh lebih hebat daripada kita. Nah, dari sudut lain, kebersihan, kita ketinggalan dengan mereka. Nah, boleh tengoklah negara-negara maju dari sudut kebersihan, jauh kita ke belakang berbanding dengan mereka. Jepun, nah, cukup hebat, bukan sahaja dari sudut kebersihan, bahkan adab dia kita tengok cukup hebat. Nah, begitu juga dengan bidang-bidang lain. Nah, mereka dari sudut moral itu cukup tinggi nilai. Nah, sebab itulah tuan-tuan, dia kurang satu dia. Dia bukan Islam. Kalau dia Islam, tuan-tuan, saya ingat dia dulu masuk syurga. Kita jauh ke belakang. Kebanyakan negara-negara Islam pada hari ini, tuan-tuan, kalau bab kebersihan lah. Kita tak bercakap bab lain. Bab lain banyak lagi. Nah, kalau bab kebersihan, tuan-tuan, jauh kita ke belakang. Nah, jauh kita ke belakang. Saudi pun tak lawan. Nah, cuma satu negara saya tengok, tuan-tuan, yang mana saya begitu kagum dengan negara tu. Negara Teluk, ya, negara Arab yang mana bersih, iaitu negara Oman. Oman saya tengok dia bersih negara dia. Dia punya sampah tu payah nak jumpa. Ini satu negara. Negara yang mana saya tengok dari sudut kebersihan itu mereka cukup mengutamakan aspek seumpama tu. Nah, sebab itulah kebersihan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur syatrul iman. Kebersihan merupakan sebahagian daripada iman. Maka ini semua, tuan-tuan, yang mana berkait rapat dengan perkara yang disebut sebagai akhlak. Akhlak. Akhlak yang mencerminkan kesempurnaan, kepribadian manusia itu sendiri. Ibn Khaldun pernah menyebut di dalam kitabnya Al-Muqaddimah. Dia kata apa? Dia kata sesungguhnya tamadun manusia itu akan rosak binasa apabila rosak akhlaknya. Nah, tamadun bila dah rosak akhlak, maka akan runtuh. Nah, tengok macam mana yang berlaku kepada sejarah kerajaan Turki Uthmaniyah yang memerintah bermula tahun 1299. Jatuh bila? Jatuh lebih kurang 1920. Nah, macam dekat lagi, macam tak berapa jauh, macam baru-baru lagi berlaku. Jadi jatuh. Maka kalau kita tengok tempoh pemerintahan Turki Uthmaniyah, tuan-tuan, lebih kurang lebih dia 700 tahun lebih. Lebih lama dari Malaysia. Kita Malaysia ni
300 tahun, 300 tahun lebih lah, tak sampai 400. Nah, jadi dia lagi lama. Jadi menyaksikan keruntuhan kerajaan Turki Uthmaniyah, antara faktornya tuan-tuan kerana runtuhnya sistem akhlak itu sendiri. Nah, akibat apa? Akibat lebihan dari sudut kemewahan dan juga penyelewengan. Isu rasuah. Nah, suatu isu yang melanda bukan saja negara luar, kita pun sama. Nah, menyaksikan kejatuhan pemimpin dulu kerana apa? Rasuah. Salah satu. Nah, rasuah yang mana yang tidak terkawal. Nah, sehinggakan membawa kepada kejatuhan sesuatu pemerintahan tadi. Sebab itulah rasuah ini sesuatu yang dibendung. Mesti kita bendung. Nak menghapuskan rasuah, saya kira suatu perkara yang agak mustahil. Nah, payah tuan-tuan nak hapus. Allahu Akbar. Saya pun tak nampak. Kalau nak menurunkan kadar, insya-Allah boleh. Nah, kita turunkan kadar. Kadar dari sudut rasuah. Saya nampak apa? Rasuah ini boleh boleh merosakkan sesebuah negara. Nabi sebut ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang beri rasuah, minta rasuah, semuanya dalam neraka Allah Subhanahu taala. Nah, sebab itulah perkara ni kita perlu hati-hati, bimbang apa yang kita terima tu ia sesuatu rasuah yang dalam keadaan kita tak sedar. Sebab kadang-kadang dia guna kalimah lain yang lebih murni bunyinya. Nah, ini bukan rasuah ustaz, ini duit kopi, dia kata. Duit kopi. Ada apa? Duit bawah meja ada. Nah, minyak pelincir pun ada. Tapi tak tahulah fully sintetik ke semi sintetik. Macam-macam jenis nama. Kenapa? Kerana nak menghalalkan apa yang disebut sebagai rasuah tadi. Di Malaysia sebagaimana saya sebut tadi, duit bawah meja. Nah, di Indonesia orang kata dia terbuka sikit. Duit atas meja. Terang sikit, orang nampak. Nah, kalau di India dia lagi terang. Kalau Malaysia tadi bawah meja, Indun atas meja, kalau di India ngomong meja jalan. Jadi inilah masalah. Nah, rasuah sesuatu yang mesti kita bendung. Nah, LGBT juga berkaitan dengan akhlak. Nah, jadi inilah perkara-perkara yang terkait dengan akhlak. Sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Dan yang keempat, yang terakhir, yang mana faktor para ulama kata dalam membina kepribadian muslim, iaitu kesihatan yang baik. Kalau kita dah ada akidah, ibadahnya kuat, akhlaknya baik, masalah pula kesihatan. Nah, maka perkara ini tuan-tuan sudah tentu merencakkan dalam pembinaan kepribadian muslim tadi. Kesihatan ni satu nikmat yang cukup besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu taala kepada kita. Nabi sebut dalam hadis, ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas as-sihhatu wal faqr. Dua nikmat yang mana Allah sebut seringkali manusia terpedaya, selalu tak ingat. Nah, tak ingat dengan Allah bagi nikmat tu, iaitu kesihatan dan juga masih lapang. Dua benda ni, ini selalu menipu manusia. Menipu ni maknanya kita tak sedar. Bila dah Allah cabut nikmat tadi, baru kita teringat. Nah, sebab tu pepatah tersebut, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yarahu illa marda. Kesihatan adalah suatu mahkota yang terletak di atas kepala orang yang sihat. La yarahu, orang sihat tak nampak, illa marda, melainkan orang sakit. Oh, dia nampak Allah sihat dia ni. Macam-macam jenis boleh makan. Nah, macam ni sihat. Orang sakit nampak lah. Orang sihat, sihat tak nampak. Nah, bila nampak? Ketika mana Allah Subhanahu taala mencabut kenikmatan sihat tu, barulah dia teringat. Sebab itulah nikmat sihat ini para pujangga sebut satu nikmat yang cukup mahal, yang tidak ada, yang tidak ternilai harganya. Sekaya mana kita tuan-tuan, kita boleh beli ubat. Nah, ubat kita boleh beli, tapi kita tak boleh beli sihat. Kita pergi farmasi, mana boleh beli sihat? Ubat macam-macam jenis kita boleh beli. Nah, tetapi sihat ia merupakan satu pemberian Allah Subhanahu taala. Kita sakit, Allah memberi syifa kepada kita, penyembuhan. Nah, rawatan kita boleh kita buat, ubat kita boleh beli, tetapi syifa, nah, ia merupakan kuasa mutlak Allah Subhanahu taala. Nah, jadi inilah perkara-perkara yang mana kesihatan juga merencanakan dalam juga memainkan peranan dalam membina kepribadian Islam itu sendiri.
Hari ini tuan-tuan, kita dikejutkan dengan satu penyakit yang cukup bahaya. Nah, apa nama, Toyota Corona ke apa? Apa Corona, nama baru COVID-19. Nah, COVID-19 sehinggakan WHO mengisytiharkan apa disebut sebagai kecemasan global. Maksud seluruh negara ni berada dalam keadaan kecemasan. Sebab apa? Penyakit ni telah merebak, nah, ke seluruh negara. Nah, jadi azan, azan dulu ke macam mana? Teruskan. Jadi begitulah tuan-tuan, suatu masalah yang mana berlaku dalam negara kita berkaitan dengan penyakit ini. Jadi begitulah, penyakit merupakan satu cubaan Allah. Saya ingat dulu China cukup cukup berbanggalah dengan apa nama kekuatan mereka, sehinggakan presiden dia Xi Jinping sebut tidak ada mana-mana negara boleh, tidak ada mana-mana pihak, orang dan sebagainya boleh mengganggu gugat keutuhan dan kestabilan negara China. Akhirnya Allah uji dengan penyakit, ya. Nah, habis rakyat dia di Wuhan. Nah, penyakit je Allah uji. Kenapa? Kerana ke apa nama, kesombongan mereka. Jadi penyakit yang sehingga hari ini tuan-tuan tidak ada ubat. Nah, saya bercakap dengan doktor, dia datang pejabat mufti supaya kita nak bincang tentang garis panduan pengurusan jenazah orang yang kena penyakit apa nama COVID-19 ni. Sebab rupanya penyakit dia bila mati tuan-tuan, dia tak mati dia punya virus dia. Dia beza dengan HIV. HIV doktor kata bila mati 2 jam dia punya virus mati. Nah, jadi rupanya bahaya lagi COVID ni. Tak mati. Nah, jadi rupanya ni bahaya tuan-tuan. Nah, jadi doktor larang kita ni supaya jangan banyak mendekati tempat-tempat orang berawam ni, macam pasar raya, pasar malam dan sebagainya. Jangan pergi sangat, sebab bimbang berlaku penularan kepada perkara-perkara seumpama ni. Jadi saya nasihat tuan-tuan, tempat-tempat awal ni jangan pergilah. Kita datang masjid dengan surau. Sebab apa? Masjid surau tak ramai orang. Nak mana-mana pergi tak ramai orang. Jadi kita marilah masjid. Mudah-mudahan kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya kira sekadar telah dulu sedikit perkongsian daripada saya untuk malam ini. Moga-moga sedikit ada perbincangan, adanya kebaikan untuk kita semua. Aku laqouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zinna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka. Sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.